Rasul Ulul Azmi. Gelar Ulul Azmi merupakan suatu gelar kehormatan yang disematkan terhadap 5 rasul yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Ulul Azmi memiliki arti sebagai orang-orang besar. Dari 25 nabi yang kita ketahui, terdapat 5 nabi yang dianugerahi gelar Ulul Azmi. Berikut ini 5 nabi yang termasuk sebagai Rasul Ulul Azmi, disingkat jadi Mimin. Yang pertama Muhammad, kedua Isa, ketiga Musa, keempat Ibrahim, kelima Nuh. Nah, kenapa Rasul tersebut dinamai Ulul Azmi? Karena mereka memiliki ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi beberapa cobaan di saat menyampaikan dakwah. Dengan demikian, Allah memberikan 5 nabi tersebut gelar Ulul Azmi. Selanjutnya, mukjizat Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Beliau juga dianugerahi sebuah keistimewaan yaitu kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah yaitu beliau mampu menghidupkan orang juga burung yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa juga mampu berbicara saat ia bayi. Beliau juga dianugerahi sebuah keistimewaan yaitu kitab Injil. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat Nabi Musa yaitu tongkatnya bisa berubah wujud menjadi seekor ular. Selain itu, Nabi Musa mampu membelah Laut Merah dengan menggunakan tongkatnya itu. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat Nabi Ibrahim yaitu beliau tidak habis terbakar oleh api yang membakarnya. Beliau dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Namun atas izin Allah, kobaran api tersebut berubah menjadi dingin. Yang kelima adalah Nabi Nuh alaihi salam. Mukjizat beliau yaitu membuat perahu yang besar. Membuat perahu besar tersebut sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemaparan mengenai Rasul Ulul Azmi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.